Halo, halo. Apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ini kembali lagi berjumpa dengan kami dalam program Opti Record, membaca berita di balik berita dan hari ini saya kira anda masih terus bersama kami jangan bosan ya bersama saya Arif Arief. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai anda. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ya. uh, uh, ada yang tidak sehat, Mas Ersu. Ada yang berantem, ber uh, bukan berantem ya. Penganiayaan ini kayaknya uh, viral sekali ya, Mas Ersu. Siapa nih yang anaknya ini? Yang anaknya petinggi ansor gitu ya, petinggi ya. ansor yang dikeroyok oleh, oleh, eh, bukan, dihajar oleh anaknya uh, pejabat, uh, bukan pejabat, pejabat. ya. Kalau eselon 3 itu belum tiap pejabat lah Mbak itu. Eselon 2 dia Mas Heru Oh eselon 2. Iya iya. Oh, mm -hmm. oh, saya pikir saya pikir tadinya eselon 3 eselon 3 gila banget eselon 3 gaya hidupnya seperti itu gitu ya. Tapi tetap aja ternyata walaupun eselon 2 tetap gaya itu buat gaya, apa Ibu Sri Mulyani mati gaya ya karena selama mm -hmm. ini pegawai pajak ini kan Ren sudah diperhatikan, berhati kejahteraannya apa segala macam diperhatikan lah paling tinggilah di renumerasinya. Tapi setinggi-tingginya mm -hmm. mereka yang nggak mungkin, mobilnya mm -hmm. Rubicon, anaknya pakai motor gede. Kalau ini sih, aku yakin ini udah pasti nggak bener deh, kayak gitu tuh ya. Apalagi, yeah. tapi sebenarnya menurut saya juga, masa iya dia udah ada laporan kekayaannya sampai 56 miliar dan kemudian baru kaget-kaget sekarang, kan aneh memang. Jadi selama ini laporan kekayaannya diapain aja kan gitu, itu memang ini aneh juga. Di samping yeah. itu saya tadinya kaget juga tuh. Yang bener, ini petinggi Ansor, Mbak, gitu. Karena saya kan, saya sempat tanya kemarin karena fotonya mm. mau tato sampai leher begitu Masa <gak> iya sih, Ansor dan Transor? Saya kan, bagaimanapun, keluarga Nadine, saya ya, jadi saya yeah. kenal. Ansor seperti apa, saya kaget-kaget gitu. Mari kita bahas nanti soal itu, ya. Yeah. kita bahas mm. berita itu, tapi soal yang lain, saya kira soal Anies Baswedan tetap saja uh, menar menarik karena mm. ya, hari ini uh, dideklarasikan gitu ya mm. oleh, oleh PKS kan gitu ya. Sebenarnya gini ya, ini. Kalau disebut deklarasi juga eh, apa sih formalitas lah ya gitu karena kan sebelumnya sudah diumumkan gitu ya Mbak ya mm -hmm. tanggal 30 Januari kan sudah diumumkan ya saya nggak tahu apa sebutnya deklarasi atau apa ya namanya. Iya <laughs> <laughs> ya, kesepakatan kali ya Mas Ersy pada waktu itu ya. Iya ya. mungkin mm -hmm. kita tidak akan terlalu bahas ya seremonialnya ya Mbak ya nggak yeah. kita, kita bahas kita bahas yang lainnya kita bahas beyond itu ya di balik itu mm -hmm. sudah. Menurut saya itu lebih menarik di, ketika timbang seri menunya anda bisa saksikanlah di yeah. di mana-mana. Gitu. Tapi kita seperti biasa dengan tagline kita membaca berita di balik berita, gitu ya, Baik. Okay. Mari kita omongin yang yang mana dulu nih. Iya, mm -hmm. Mas Sersu yang uh, soal penganiayaan itu, ya, Mas Sersu, kita mm -hmm. cukup prihatin ya, Mas Hersu, walaupun oh, ya, itu harus perhatin, dulu, ya, ya, prihatin, Iya, prihatin sekali. Jam, kan? ya, ya betul, yang dianiaya adalah seorang uh, anak muda, Ayah, remaja ya, ya. Mas, ya, ya. masih anak-anak kalau kalau usia 17 tahun itu dan kemudian yang menganiaya juga berusia 20 tahun, itu kan masih ya masih baru beranjak dari remaja menuju dewasa gitu dan kemudian masalahnya adalah seorang wanita begitu, hmm. berusia 15 tahun, ini kan masih anak-anak hmm. begitu, wanitanya juga begitu jadi kalau yang saya baca Mas Ersu mudah-mudahan tidak salah ya, dan ini juga sebenarnya keterangan juga dari uh, uh, dari eh, apa namanya? Eh, di Medsos gitu yang eh, mengatakan bahwa mereka juga mengenal mengenal eh, lingkaran mereka tersebut. Ini katanya berawal dari eh, ketika si eh, ketika korban yaitu bernama David Masersu itu anak dari Jonathan Latumahina. Jadi Jonathan Latumahina atau bapaknya itu yang tadi kata Masersu eh, bertato begitu di tangan sampai dengan leher itu itu adalah uh, rupanya dia adalah seorang anggota tim cyber dari uh, PP GP Ansor gitu ya. Oke. Okay. betul hmm. mm -hmm. di dia nah dong kalau gitu ya. Iya ya, cuman kalau kalau saya lihat di medsosnya itu memang dia mengaku bahwa dia itu mualaf Mas Hirsu. Oh. Iya. Jadi dia uh, salah satunya dia mengungkap bahwa saya membaca uh, saya membaca semacam puisi-puisi Islam gitu nah karena itulah saya setelah membaca ini salah satunya yang membuat saya menjadi mu'alaf. Nah terus oh, kemudian oke, anak oke, ini tuh... Jonathan dan kemudian anaknya David. Saya pikir ini ya biasanya kan kalau namanya orang-orang nasijin tentu namanya-namanya Islam, <laughs> ya kan gitu. Ini masa saya bilang ini keren banget ini bansernya udah namanya Jonathan itu. Saya pikir ini ini apa Banser modern lah kayak gitu. mu'alaf. <laughs> Iya ya. Ya, ya betul dan kemudian anaknya uh, David Latumahina ini juga sekolah kabarnya di sekolah Islam gitu di Bogor yang uh, juga sekolah Islam tapi sekolah uh, internasional begitu ya sekolah yang yang uh, beken gitu dan kabarnya dia juga anak yang senang mengaji dan sebagainya tetapi di dalam cerita ini uh, dia uh, apa berhubungan dekat dengan perempuan tersebut si anak-anak uh, perempuan yang berusia 15 tahun tersebut tapi kemudian sudah putus Masirsu oh. dan kemudian anak itu sekarang menjadi jadi pacar dari uh, si pelaku yaitu oh. uh, ya si pelaku yaitu MDS atau Mario Dani uh, Mario Dani Satrio ya namanya ya dia adalah uh, kalau kalau di media disebutkan dia adalah lulusan dari SMA uh, Taruna Nusantara gitu makanya saya melihat juga wah ini anak kok badannya cakep ya gitu ya biasanya memang dari sekolah-sekolah uh, uh, sekolah yang semi-semi ada pendidikan uh, semi militernya kan memang Badannya uh, bagus, gitu ya, dengan olahraga. Dan kemudian, dia sekarang masih uh, berkuliah di uh, prasetya mulia. Kabarnya demikian. Nah, ini uh, jadi uh, perselisihan itu terjadi karena uh, kabarnya ada sesuatu kali ini, menurut menurut pelaku, ya Mas Herzog, jadi ada sesuatu uh, perlakuan dari korban yang yang tidak baik kepada mantan pacarnya begitu. Nah mantan pacarnya ini mengadu kepada kepada pacarnya yang baru begitu. Nah, kemudian mm -hmm. akhirnya terjadilah perselisihan ini. Uh, kemudian uh, ditemui dengan alasan bahwa akan mengembalikan kartu pelajar begitu ya, uh, sehingga menemui di sebuah rumah di daerah Pesanggerahan ya, ketika si korban ada berada sedang berada di rumah temannya begitu. Mm -hmm. Nah kalau kita melihat lingkaran ini kok kasihan ya Mas Hersu. Ini anak-anak yang masih Ya usianya ini kan masih saya bisa membayangkan kalau seandainya saya masih seusia mereka, begitu ya sebagai perempuan, misalnya sebagai anak-anak kecil tersebut, begitu bisa dikatakan masih anak kecil lah, gitu. Ya, kalau kita dulu umur segitu belum tahu apa apa, Mbak. Jujur, <laughs> masih pulang sebelum maghrib. Iya. <laughs> bisa disetrap. Saya, jujur kalau saya, saya dulu umur umur segitu belum tahu apa apa tuh. Iya, <laughs> tapi anak-anak sekarang ini memang beda sekali dan saya miris melihatnya ya, Mas Irsu ya. Apalagi kalau melihat uh, Kemudian memang kan itu terungkap di banyak media dan kemudian juga di, di copy begitu ya isi-isi dari uh, status-statusnya misalnya si penganiaya ini yaitu si uh, Mario ini. Wah memang luar biasa Mas Ersu, itu uh, tunggangannya begitu ya Rubicon begitu terus kemudian uh, ya yang okay. harganya kan kalau yeah. kita melihat sekitar 1,8 miliar bahkan lebih begitu ya terus belum lagi Moge-nya. Moge itu ada ada dua yang satu Harley Davidson, yang satu lagi Moge apa? Triumph kalau kalau tidak salah mereknya. Nah hmm. setahu saya saya punya teman yang memiliki mobil Triumph nih wartawan dan dia wartawan yang tajir Mas Hersu yang punya yang punya usaha lain. Nah ini oh, anak ya. yang masih usia begitu sehari-hari bisa menaiki Jangan itu. Anak PNS lo ya. Jangan iya ada. betul. iya <laughs> iya. Ya. Iya iya. Jadi jadi inilah yang kemudian uh, uh, memang dia rajin memposting itu kegiatan-kegiatan itu dan uh, kemudian ini menjadi ramai ya Mas Irsu, selain karena kelakuannya yang sudah di luar kendali dan sudah uh, jauh dari kata uh, apa ya, jauh, jauh dari kata normal begitu, juga uh, gaya hidupnya ini yang kemudian disorot karena bapaknya ini ternyata adalah seorang kepala bagian umum dari uh, Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Selatan, eselonnya eselon 2. Dan oh, seperti dua. kata Mas Ersu tadi eh, harta kekayaannya itu eh, 56 miliar dan ini kalau kita yang, dilaporkan. Risik... yang dilaporkan karena Rubicon ini yang tidak yang tidak dilaporkan kan? Betul. Kita lapor. Rubicon dan Rubicon dan Harley Davidsonnya yang suka dia pamerkan, tidak dilaporkan dan sayangnya juga tidak membayar pajak jadi ya, pajak ya, terakhir ya. belum dibayar. <laughs> jadi jadi sebenarnya gini, jangan terlalu percaya dengan laporan harta kekayaan para pejabat itu, banyak yang disembunyikan. Jadi tapi kalau yang disembunyikan aja apa yang tidak disembunyikan aja angkanya fantastis gitu kan kita bisa juga seperti apa kan gitu ya, Mbak Betul. ya. Nggak. Betul. Betul sekali Mas Ersul. Dan kalau berdasarkan hasil dari LHKPN itu kalau kita melihat Mas Ersul. Hmm. Jadi eh, dalam kurun waktu jadi dia terakhir melaporkan nih Pak Rafael Aluntri Sambodo, yaitu pejabat Kanwil Direktoran Jenderal Pajak Jakarta Selatan ini, dia terakhir melaporkan tahun 2021, jadi tahun 2022-nya belum muncul gitu ya. Dan kemudian dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2011 ke 2021, harta kekayaannya itu naik sekitar 35 miliar lebih, Mas Hersu. Ya kalau itu kalau itu dengan hitung-hitungan gaji udah pasti nggak masuk akal kan gitu yeah. kita tahu lah berapa meskipun disebutkan di direktur direktur jenderal pajak itu salah satu renumerasi yang tertinggi ada bonus-bonus segala macam kalau target mm -hmm. yang nggak mungkin e, mereka bisa melakukan itu seperti sama kayak kita dulu membahas sambo dulu ya Iya mm -hmm. mungkinnya yeah. gitu. Iya, dan kemudian juga ternyata kalau seandainya kita kita bandingkan dengan harta kekayaan yang dilaporkan dari Pak Surya Utomo yaitu Pak Dirjen Pajak hmm. itu sekitar empat kalinya harta kekayaannya ini. <laughs> masa dan, kan? dan saya terheran-heran ketika Bu Surya Mulyani kaget, Wah, gitu ya. <laughs> ini banyak Bu Sri Mulyani, aduh, masa baru kaget? Ada kita tahu banyak yang seperti itu, gitu ya. Iya ya, mungkin Bu Sri Mulyani kaget juga karena dari LHKPN-nya Bu Sri Mulyani itu hanya berbeda uh, sekitar 2 atau berapa miliar? 2-3 miliar dari harta kekayaan Pak Alun ini, Mas Ini memang <laughs> luar biasa nih. Ya, ini memang pen -pen kaget, ya, kaget, kaget kagetan nih, kan gitu ya. Iya <laughs> <laughs> ya, tapi kita kita bisa membandingkan nih Mas Ersu, ya, dari kasus-kasus di uh, pepajakan orang-orang uh, ya. pajak nih. Coba ya kita lihat. Tadi saya sempat googling sebentar. Jadi mm -mm, Kekayaan dari Gayus Tambunan itu kan kasusnya tahun 2010 ya Mas Sersu Dia kan hanya seorang, dia golongan tiga kalau tidak ya, salah. Golongan tiga dia ya ya. Iya ya golongan tiga dan masih muda gitu ya. Hmm. Itu dia 74 miliar ditambah 28 miliar itu yang terungkap ya. ya, ya, ya. Terus kemudian Dana Widyatmika itu 3 C itu malah Mas Sersu ya, ya. Itu tahun 2012 kalau nggak salah kasusnya TPPU itu ya hmm. Dana Wijatmika ini itu 60 miliar luar biasa. Kemudian angin prajitno aji, ya, itu uh, jabat jabatannya itu. Angin jabatan jabatannya itu ya. Iya betul. Itu masih baru ya, tahun 2022 kemarin. Itu 57 miliar. Yang dilaporkan. Yang ini yang baru ini, 56 miliar. Ya ya. ya. <laughs> <laughs> Jadi dari situ aja kita udah tahu banyak sekali kasus semacam ini gitu ya. Dan dari hmm. mana itu? Kan udah udah jelas jawabannya, karena kan hmm. antara kar profil profil antara profil dia dengan dengan kekayaan itu nggak nggak seimbang kan gitu itu jadi itu banyak ter, banyak terjadi jadi Bu Sri Mulyani jangan kaget-kagetan karena ada kasus ini mencuat aja banyak sekali yang terjadi semacam ini saya kira harus mm -hmm. yang begini-begini ini -begini mesti serius karena kan tadinya kan semangatnya dengan renumerasi itu kan untuk memberantas memberantas ya korupsi kan begitu ya kita mm -hmm. tahu kan bahwa Nah, dan, dan ternyata kemudian mainnya uh, ya kita tahu seperti itu walaupun diri, jadi oh, gaji tinggi tetap saja juga permainannya juga tingkat tinggi juga kan gitu itu sebenarnya yang selalu main dari biasanya mainnya dengan siapa dengan konsultan-konsultan pajak dan sebagainya ya. gitu mereka ini Iya mm -hmm. iya betul Mas Ersu dan ini tampaknya kasusnya masih akan panjang ya karena ya, um, iya korban David itu sampai sekarang masih belum sadar, masih ada di ICU rumah sakit Permata Hijau dan kemudian juga dari keluarga pelaku sudah datang ke lokasi gitu meminta maaf, maafnya diterima tapi kasusnya masih akan terus berlanjut begitu. Dan uh, uh, ini yang menjadi keprihatinan ini kan kalau yang seperti ini seharusnya saya menanyakan juga uh, apa Komnas Anak begitu ya Mas Hirsu, ini kan berperan di sini yaitu uh, mengenai uh, si uh, korban gitu kan terus kemudian juga yang terlibat di dalamnya yaitu anak perempuan tersebut yang tentunya akan akan merasa bersalah ya karena dia mengadukan apa yang dia e, berdasarkan cerita sementara ya karena belum bisa dikonfirmasi kepada korban berdasarkan cerita sementara bahwa dia menerima perlakuan yang tidak baik sehingga kemudian diadukan kepada pacarnya yang baru dan sehingga mengakibatkan seseorang mengalami koma seperti saat ini tentunya walaupun dia e, bagian dari yang ya teman dari si pelaku tentunya dia harus mengalami treatment Mas Ersu, kalau seperti ini saya membayangkan kalau saya terjadi pada anak saya atau keluarga saya mungkin dia juga akan mengalami trauma yang trauma yang amat sangat apalagi sekarang Uh, tampaknya ini juga bergulir ke ke apa ya, ada kemudian ada semi-semi politiknya begitu, karena dari uh, 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 menteri agama uh, yang juga kita tahu sebagai ketua umum GP Ansor, begitu Mas Ersu, oh, antar, ya. Iya, betul, itu uh, mencuit bahwa anak kader, anakku juga begitu. Karena, kem ya, karena kemarin dia kan ada foto yang kemudian beredar luas di media ketika dia sedang menjenguk David di ruang ICU tersebut, dan kemudian merasa sedih, dan kemudian mencuitkan hal itu gitu anak kader anakku juga, ya eh, walaupun tidak ada di situ pembelaan secara hukum karena belum tahu juga secara persis eh, eh, apa ya bersalahnya itu seperti apa, tapi tentu cuitan itu berpengaruh, kemudian media kan membuat tulisan-tulisan, judul-judul bahwa eh, Menteri Agama tidak tidak terima dan sebagainya ini ya, ya, ya. kemudian Jadi, bisa es, membesar es, menjadi es, yang esprit de corps lah ya gitu ya, ya 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 ya, ya, ya okay. betul jiwa korsa gitu ya Mas Irso. Ya. Jadi ada dua uh -huh. kasus ya saya kira ini satu uh -huh. kasus uh, tutup kriminalnya sendiri itu tindakan itu tindak kriminal yang kedua ini dugaan korupsi ya itu yang, yang juga nggak uh -huh. kalah kalah uh -huh. menariknya dan jangan berhenti pada kasus Rafael ini aja karena uh -huh. ini sebenarnya ini fenomena gunung es saja sebenarnya ya seperti uh -huh. ini. Iya ya setuju sekali mas Ersu. Saya membayangkan seperti mas Ersu tadi menirukan ibu Sri Mulyani kaget gitu ya. Karena memang itu agak-agak aneh terutama di lingkungan pajak. Seperti kita tahu kita semua kan, ya sebagian besar gitu yang sudah pernah bekerja uh, di uh, lingkungan PNS atau perusahaan swasta saja lah. Kalau kita sudah bekerja di situ sudah puluhan tahun atau minimal belasan tahun sudah terjadi uh, apa ya, ke rasa kekeluargaan sangat kuat sehingga anak teman itu kita ketahui pertumbuhannya gitu. Kita sering family gathering, kita bahkan uh, akun Instagram anaknya teman dan sebagainya uh, akun uh, Facebook gitu ya sesama sesama relasi di kantor itu semuanya kita biasanya saling terhubung begitu dan kemudian menjadi aneh kalau seandainya kita tidak tahu bahwa gaya hidup dari si A dari si B itu seperti itu unggahan 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 Instagramnya unggahan apalagi gitu itu, ya, itu sekarang di medsos tuh ya ya betul karena orang lain saja uh, ribuan orang lain jutaan orang lain itu Tahu, tahu. masa kita sebagai orang yang dekat tidak tahu Nah hmm. saya rasa ini adalah uh, bisa dibilang Kalau seandainya Bu Sri Mulyani atau Pak Dirjen Pajak, Pak Surya Utomo itu Merasa kaget, ya seharusnya tidak merasa kaget Malah justru kita oh, ya, ini, Semacam ini kebiaran kan atau apa ya. ya Sudah ada hmm. perlisifness Di lingkungan mereka sendiri juga kan gitu ya Betul. Hmm. 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 Dan dengan perasaan pamer-pamer Itu kan orang tuanya juga masa nggak tahu gitu anaknya seperti itu gitu ya gitu, betul sekali mas Ersan. walaupun hmm. saya pahami banyak sekali orang tua yang sibuk yang kadang-kadang tidak ngerti apa yang dilakukan oleh anaknya buru boro, boro ngurusin media sosialnya gitu jangan-jangan sama anaknya nggak ketemu yang penting pokoknya anaknya dijajal dengan berbagai barang-barang mewah mereka merasa cukup untuk mendidik anak seperti itu gitu ya hmm. hmm. oke okay, tapi saya kira gini lepas dari bawah itu musibah bagi keluarga eh, siapa tadi yang yang Jonathan Pak Jonathan hmm. dan juga tutup David ini ini merupakan musibah dan kita doakan segera sembuh, yeah. tapi ada blessingnya di satu sisi tadi itu terungkapnya mm. ada gaya hidup seperti itu dan yang kita dorong jangan hanya berhenti pada Pak Rafael gitu ya, mm. ya dan ini fenomena ini gunung es kok fenomena yeah. es mm -hmm. ya, gitu ya. Mm -hmm. oke okay. <laughs> kita kita tunggu kasusnya karena ini dipastikan bergulir ke pengadilan ya karena yeah. karena ancaman hukumannya cukup berat dan, dan apalagi kalau sampai kemudian menghilangkan nyawa orang ya karena dan mm -hmm. koma kan itu dan Betul. trauma seperti ini dampaknya juga jangka panjang loh Mbak kalau tersembuh iya. gitu biasanya akan ada dampak dampak trauma apalagi kalau di bagian kepala itu itu serius ya. Mm -hmm. Biasanya sesudah itu nanti recovery-nya akan ada uh, uh, secara bertahap tidak mungkin bisa ya, langsung. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan kita doakan untuk anak David ini yeah. segera bisa sembuh pulih-pulih kembali kan gitu. Dan, mm -hmm. dan kalau dia memang banyak ngaji dan hafalan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'annya bisa tetap utuh gitu dan dibaliknya mm -hmm. ini sekarang lebih, ini momentum yang bagus kan gitu yeah. <laughs> untuk, untuk bawa lebih mendekat karena ya, kalau eh, tadi anda sebut dia masih kecil udah pacaran juga kan gitu mungkin mm -hmm. eh, ini momentum selalu ada hikmah dibalik semua, mm -hmm. semua itu, tetapi tentu saja tetap kita tidak mentoleransi adanya kabarnya tidak kekerasan terhadap siapapun ya. ya. Eh, mari kita 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 kawal terus ya prosesnya mbak ini ya. Iya. Mm -hmm. oh. Nah soal 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 anies baswedan ya saya kira ini kita akan anu aja. kita bion aja dari deklarasinya ya mbak yang mm -hmm. yang kita akan bahas karena dengan deklarasi dari PKS itu kan berarti sekarang sudah ada dua partai yang um, yang mendeklarasikan anies baswedan tinggal Sebenarnya kalau Nasdem juga, eh, kalau Demokrat juga su sudah resmi lah. Ini sebenarnya partai ini tinggal sudah udah resmi. Apakah okay. kemudian eh, ini tinggal, tinggal soal menunggu waktu atau seperti apa? Yang ini kita masih tanya-tanya. Kalau kemarin kan kesepakatannya mereka bahwa eh, oke okay, soal 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 cawapres nanti kita bahas berikutnya. Mm -hmm. Pokoknya deklarasi dulu. Dan mm -hmm. yang paling penting buat kita itu adalah melihat eh, kenapa sih eh, kok selalu dipercepat dipercepat gitu um, deklarasinya karena ini in saya tentu saja mengkaitkan kalau um, orang yang konsisten menonton uh, channel saya di Headsup yeah. saya cuma menyebutnya dua um, jadi apa hambatan Anies Baswedan untuk jadi cawapresnya satu mm hambatan -hmm. secara politik kedua hambatan secara hukum nah hambatan secara politik itu adalah presidensial threshold dua puluh persen kan itu ya mm -hmm. yes. dan sekarang sebenarnya sudah terpenuhi kan dengan adanya nasdem demokrat dan uh, dan pks itu terpaut dua dua puluh persen artinya secara Secara politik, itu bisa disingkirkan. Yang kedua, itu dari sisi hukum. Sisi hukum orang selalu melihatnya, itu melihatnya itu dari sisi um, uh, uh, di KPK, ya. Betul. Dan kemarin, kita, kita baca dewan dewan pengawas minta agar segera di, diperjelas status dari uhum. dari Anies baswedan apakah terlibat atau terlibat, segera dijadikan tersangka. Kalau tidak, ya segera dipak, diputuskan gitu, karena bagaimana posisi dia, posisi politik. Tapi kalau kita baca pernyataan dari Pak Firly yang terbaru itu terkesan Pak Firly eh, apa ya men, semacam mengabaikan atau menolak lah gitu ya pernyataan yeah. dari eh, atau harapan dari Dewas karena dia tetap bersikukuh legal formal kan dia menyatakan secara legal formal hmm. ya patokannya hmm. itu ya memang begitu tapi sangat legal formal jadi kelihatan sekali kalau Pak Firly diplomatis dan menurut saya masih menyimpan agenda nah, apakah ada kaitannya dengan itu gitu yang, yang percepatan percepatan deklarasi ini Pak. Iya ya betul sekali Mas Yersu. Belum lama ya Pak Firly tanggal 19 kemarin atau ya mm. ketika dia mengatakan ditanyakan oleh wartawan bagaimana dengan kasus eh, apa formula E begitu. Kan itu harus segera eh, ada penetapannya apakah akan dilanjutkan ataukah tidak dan kemudian eh, Pak Firly menjawab dengan tegas bahwa setiap perkara harus kita selesaikan, mm. tidak terbatas pada hanya satu perkara saja begitu. Artinya perkara formula e ini ini masih akan terus dilanjutkan, harus eh, harus ada penyelesaian dan harus ada penetapannya apakah harus lanjutkan ke tingkat naik ke tingkat penyidikan ataukah stop begitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kenapa sampai sejauh ini kok masih belum ada keputusannya gitu. Kemudian orang juga bertanya, ramai sih Mas Hersu itu di di Twitter terutama yang kemudian mempertanyakan bagaimana dengan kasus sumber waras itu kan juga ada rekomendasi dari BPK gitu ya kasus rumah sakit sumber waras juga kalau itu ada rekomendasi kalau ini nggak ada betul, betul. yang itu bahkan ada rekomendasinya dari BPK untuk terus ditindaklanjuti karena memang uh, terjadi uh, didapati didapati yang tidak uh, apa maksudnya kasus yang bermasalah di situ nah sementara kalau ini sudah berkali-kali ada gelar perkara dan kemudian uh, tidak ada rekomendasi jadi rekomendasinya adalah ya memang tidak ada korupsi, tidak ada indikasi korupsi di situ begitu. Tapi ini terus dikejar gitu. Sementara rumah sakit sumber waras juga ada kasus-kasus yang lainnya yang ada rekomendasi itu tidak tidak dilanjuti. Nah itulah yang kemudian menjadi pertanyaan kan, Mas Serso. Ya. E, yang kemudian orang juga e, merasa apa sih ini kok e, e, ada perlakuan yang berbeda, e, e, walaupun dari KPK mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ya mau tidak mau orang pasti akan mengaitkan dengan ini pasti ada unsur politiknya begitu. Ya ya, ya. Oke, okay, pas, pasti lah itu pasti politik lah. Nggak ada nggak bukan nggak ada urusan dengan, dengan politik. <laughs> nah. Iya iya. Dan ya Mas Hersu, dari uh, dari uh, uh, acara Anis hari ini, ya hari ini kan dia diarak nih Mas Hersu, ini nih jumping ke Anisnya ya. Hmm. Uh, ini kan karena berkaitan dengan KPK yang terus memburu Anis karena memang Anis ini kan terus melaju begitu ya, progresnya cepat sekarang dibandingkan dengan koalisi-koalisi yang lain. Nah ini yang menarik saya baca. Ternyata hari ini ini ada media juga yang mengangkat. Ternyata hari ini hari deklarasi Anies gitu ya bertepatan dengan hari Pinokios sedunia gitu. Ah. Jadi, oh, ada hari Pinocchio. <laughs> jadi, apa hubungannya nih? <laughs> iya, jadi ini kan, Iya kita tahu seringkali kali Pinocchio itu dihubungkan dengan uh, sifat seseorang yang suka bohong, hidungnya panjang. Jadi, kalau ada orang yang suka tidak menepati janji, dan kemudian uh, apa orang yang uh, suka? memberikan memberikan apa janji-janji di masa depan tapi tidak ditepati gitu ya dikatakan sebagai Pinocchio karena Pinocchio adik Pinocchio itu boneka kayu yang kalau tidak menepati janji hidungnya makin panjang. Nah, nah ini rupanya pengen, pengen ada, pengen Lebih ya? panjang supaya lebih mancung dikit gitu. Iya, yeah, iya. <laughs> <yeah. laughs> kok ada hari Pinocchio? Jadi rupanya Pinocchio ini kan asalnya dari Italia, Mas Ersu, hmm. uh, dan kemudian menjadi uh, apa ya cerita rakyat gitu, cerita anak-anak di Eropa, dan kemudian menjadi mendunia. Nah, ketika ini diangkat oleh uh, Disney, oleh uh, apa perusahaan film Walt Disney ke layar lebar begitu, uh, ternyata pada hari ini pada tanggal 23 Februari begitu. Jadi itu Apabila adalah hari jadi di... dengan 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 ini, Pak. Jadi bagaimana? Hubungannya dengan Anies apa nih jadi? Iya, ini seolah-olah menjadi antitesa dari Anies lah gitu ya. Hmm. Seolah-olah menjadi an eh, Anies kan kalau ininya dia akan uh, dia akan menjanjikan begitu menjanjikan sesuatu yang gagasan yang akan dimulai di, ma di masa depan dan sebagainya terus kemudian juga uh, seringkali pendukung Anies itu kan memperlihatkan uh, apa janji Anies di dia naik menjadi uh, menjadi gubernur dan kemudian janji-janji itu sekian persennya itu ditepati begitu berapa persennya yang masih belum selesai itu masih ongoing seperti begitu masih berlangsung begitu ya nah itulah mungkin saya tidak berani mengatakan bahwa pak Jokowi juga suka sama eh, apa namanya eh, non pendukungnya suka di, eh, dikatakan sebagai Pinocchio saya tidak merujuk ke situ ya, tapi ini memang kenyataannya di media itu kemudian muncul, pasti Pak Jokowi itu. pernah dibikin karikaturnya semacam itu kalau oleh uh tempo -huh. pernah juga, iya gitu. uh -huh. uh -huh. oleh media nasional juga pernah dibikinkan karikaturnya itu ya sehingga kemudian seringkali uh, tokoh Pinocchio itu terus kemudian merujuk kepada Pak Jokowi yang uh, ada janji-janjinya itu yang tidak ditepati atau meleset atau uh, sesuatu yang Pak Jokowi katakan tapi ternyata yang terjadi di lapangan itu sama sekali 180 derajat berbeda dari apa yang Pak Jokowi katakan gitu kan okay. sehingga kemudian merujuk kepada itu tadi sebutan Pinocchio. Okay. Nah ini ya. saya juga baru tahu mas Yersu. bahwa ada hari Pinocchio. Jangan-jangan ada hari apa hari apa boneka yang lain pun punya hari ya. <laughs> ya oke, okay. um, saya kira ini ini menarik ya perkembangannya dan dan menurut saya kalau kemudian Anies ini betul-betul menjadi calon presiden tetap menarik ya buat kita karena hmm. Kita akan mendapatkan alternatif-alternatif pilihan dalam dalam capres nanti dalam pilpres nanti tidak hanya itu, itu saja gitu. Karena kita jujur hmm. sangat, sangat khawatir kita dengan situasi politik Indonesia saat ini hmm. karena mau diarahkan untuk menjadi negara yang terkesan otoriter dan, dan diatur oleh kelompok kelompok hanya sekelompok kecil gitu yang kita sering sebut sebagai oligarki kan. Karena kita tahu kan desain awalnya dengan PT 20% itu sebenarnya diharapkan kemudian calon dan dan penumpukan atau pengumpulan uh, partai-partai -part politik di dalam rezim pemerintahan ya itu kan membuat mereka bisa menjadi oligarki politik yang baru yang menentukan bahwa siapa yang jadi calon presiden dan jadi ca cawapresnya dan kemudian siapa pa pasangan yang uh, lawannya gitu kan. Kalau dengan munculnya Anies yang sekarang di, di, di kubu setengah oposisi karena ada ada uh, seperti eh 2 per 3 oposisi lah ya karena ada ada Nasdem di situ Eh, ini kan membuka ruang publik untuk melihat pilihan-pilihan gitu ya. Kalau terbatas saja dan kita udah tahu siapa yang akan menang kan nggak asik tuh pemilu itu kan? Iya iya betul sekali mas Yersu. Selain uh, selain soal itu uh, uh, apa namanya sudah penentuan. Siapakah yang menjadi capres-cawapres diinginkannya sejak awal bahwa itu hanya ada dua paslon seperti itu ya dan sebagainya juga yang ya sering kita bincangkan itu ya mas Eko adalah sistem pemilu yang tertutup itu kan apa ya tidak hanya menentukan siapakah yang menjadi presiden dan wakil presiden tapi bahkan siapa yang harus duduk di lembaga legislatif yaitu di DPR pun rakyat tidak tahu begitu apa skenario di dalam dari setiap partai tersebut yang eh, ya saya sih pendapat seperti yang dikatakan oleh Nasdem yang mengatakan bahwa ini adalah bisa saja itu komunis gaya baru itu yang dinaikkan menjadi anggota-anggota legislatif karena partai memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang akan naik apabila sistem pemilu-pemilu itu diadakan secara tertutup. Kemudian begitu juga dengan partai-partai atau organisasi-organisasi terlarang begitu yang karena semuanya filternya ada di dalam partai itu tidak tidak berada di di luar di mana masyarakat bisa ikut mengetahui bisa ikut berpendapat bahwa si ini layak dan si ini tidak dan sebagainya kemudian juga e, masyarakat juga merasa bahwa e, dapilnya yang orang yang mewakili dapilnya belum tentu adalah orang yang betul-betul mengetahui dapil tersebut dan kemudian dia akan e, ketakutan gitu ya dia akan e, direvival misalnya apabila melakukan kesalahan itu otoritasnya ada di partai bukan karena dia uh, bukan karena karena dia melakukan kesalahan kepada uh, konstituen, misalnya seperti itu. Ini memang bahaya sekali sih, Mas Ersu Kalau seandainya memang betul ya, berapa hari lagi sih itu ininya keputusannya, Mas Ersu Kalau kalau kemarin uh, pernyataan dari Caimin, ketua umum PKB, dia hari Selasa dia menyatakan tiga hari lagi. Berarti kan besok, Mbak uh, ya, besok hari hari Jumat katanya begitu. Nah dan memang uh, kalau kabar-kabar uh, yang santer beredar ya. Kelihatannya pas, hampir pasti kembali ke sistem proporsional tertutup karena Pak SBY sudah menyatakan seperti itu. Kemudian walaupun mengaku mendengar Caimin juga menyatakan yang itu kan bagaimanapun mereka ini punya akses lah pada bagai itu. Saya juga mendengar bahwa posisinya itu tujuh dua gitu keputusannya di, di, di majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan dengar siapa yang dissenting opinion. Dan siapa yang tidak gitu ya dalam soal ini. Karena, Bukankah ini seharusnya seharusnya ini adalah memenangnya DPR ya Pak Sirsu menentukan seperti ini untuk merubah. Ya, tangan kan, tangan untuk tapi undang -undang. Ada, memang ada mekanisme yang disebut dengan judicial review. kan memang itu tugasnya dari Mahkamah Konstitusi yeah. untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan 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 undang-undang dengan undang-undang dasar ya dengan konstitusi. Tapi saja yang kita sayangkan kan sikap dari Mahkamah Konstitusi itu ya karena sangat terkesan sekali bahwa logika-logika majelis hakim di Mahkamah Konstitusi itu selalu bertolak belakang dengan logika publik kan. Ya? Kita ingat presiden uh Resol -huh. 20 persen, bagaimana uh, bagaimana yeah. hakim di Mahkamah Konstitusi itu betul-betul menjadi guardian betul. of, uh, power, guardian of government, di uh -hmm. -huh. konstitusi kan mereka ini harusnya posisinya menjadi benar-benar Guardian of the Constitution dia matanya jadi tertutup aja mana yang mm -hmm. sesuai enggak, enggak konstitusi harus ditebas mana yang tidak ini kan enggak gitu kesannya ya kemana yang berkepentingan untuk kepentingan politik pemerintah itu dijagain betul kalau enggak ya enggak ada urusannya buat Pak Jokowi kan enggak ada urusannya ini soal Motor, motor, betul motor, tapi motor. kan ini kedudukannya sebetulnya sama ya Mas Ersu, sama-sama undang-undang begitu. Dan hmm. uh, uh, kenapa yang satu um, tidak tidak mau memutuskan uh, terus kemudian menolak dan dikembalikan kepada DPR. Kemudian undang-undang hmm. yang satu diterima sejauh ini kan uh, ya, ya, ya. Ininya begitu informasinya. Jadi ini kan double standar begitu ya. Ya betul Karena kan gitu. Mereka kan selalu dulu dalam kita ulang lagi mungkin dia ya, ini dalam soal uh, PT 20%. Kalau ketika ada rakyat publik yang melaporkan itu mengadukan menggugat alasannya uh -huh. tidak punya legal standing walaupun saya menurut uh -huh. saya agak aneh karena yang punya uh -huh. hak pilih itu kan rakyat sebenarnya uh -huh. masa rakyat nggak punya hak pilih nggak punya uh -huh. legal standing aneh kalau rakyat tidak punya legal standing alasannya partai politik yang punya uh -huh. legal standing nah ketika partai politik me, yang mengajukan gugatan me, 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 seperti PKS misalnya kemudian alasannya open legal policy Open legal mm -hmm. polisi itu artinya itu adalah kewenangan dari para pembuat undang-undang. Mm -hmm. Siapa pembuat undang-undang? Itu ya pemerintah dan DPR. Mm -hmm. Karena itu dikembalikan ke DPR. Mm -hmm. Jadi katanya, ya kalau ka kamu partai politik e mau, e punya persoalan, ngomongin dong di DPR. Kan kamu punya hak untuk mm -hmm. membuat undang-undang. Jangan lariin ke kami. kan gitu. Ini kan membingungkan dan membuat, bukan hanya bingung, frustrasi kita sebenarnya gitu dengan dengan Mahkamah mm -hmm. Konstitusi itu ya. Jadi Ya memang kita nggak boleh terlalu berharap banyak mbak dengan Mahkamah Konstitusi karena memang Iya iya dan dan kemudian sekarang yang mengusulkan itu adalah PDIP begitu dan kemudian partai-partai yang lain menolak ya, tidak emang. mau begitu. Ya wajar kalau kemudian orang kemudian uh, uh, dari partai yang lain gitu mengatakan bahwa ya uh, itu nanti kejadian seperti Harun Masiku di mana terjadi pergantian antar waktu dan kemudian uh, terjadi uh, penyelewengan di situ sehingga orangnya sampai sekarang lari dan kemudian juga sempat nama Hasto itu keluar ya karena dia ya, ya apa jabatannya sebagai sekjen, gitu uh, disinggung pada kejadian tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab, ya itu bisa terjadi lagi kalau seandainya uh, tertutup seperti itu karena kewenangan semuanya kan ada ya. di tangan partai. Jadi saya kira sebenarnya ini uh, apa ya betul-betul uh, dengan sistem kembali ke proporsional tertutupnya oligarki ketua uh, partai terutama ketua umumnya ya. itu akan, akan semakin kuat gitu ya. Uh. Jadi kalau kita balik tadi ke uh, topik yang Anies Anis, Anis tadi sebenarnya gini bagi kita sebenarnya kenapa kemudian kita butuh ada figur yang antitesa dari pemerintahan sekarang ini karena memang ada tanda-tanda dari pemerintahan sekarang itu, cenderung ya, membawa negara ini demokrasinya menjadi setback lagi gitu ya, yeah. so, oligarki yang mencekram luar biasa, kemudian ya itu yang menjadi concern kita, kemudian juga pembelahan kohesi sosial di dalam masyarakat mm -hmm. sangat, sangat parah dan sebagainya ya memang kita perlu seruan pemimpin yang baru gitu ya, dan pemimpin mm -hmm. baru itu bisa lahir kalau kemudian sistem politiknya kita benahi. Karena sistem politik kita itu yang sekarang yang membuat situasi semacam ini menyengkata di PT 20%, segala macam kemudian sistem proporsional tertutup dan sebagainya itu, itu kan bagian dari proses seperti itu ya. Karena kalau apa-apa yang tertutup itu kan pasti tidak ada transparansi, tidak ada apa-apa dan selalu ada under table money di situ ada Trade out, apa istilahnya ya, antrelemen itu ada semacam suap-nyuap atau uh, ya barter politik atau yeah, barter, trading, politik, ya, trading lah, trading of influence gitu, ya, trade mm -hmm. ya, gitu jual beli kekuasaan gitu. Mm -hmm. Orang kemudian banyak menyoroti, iya tapi kalau dengan sistem profesional terbuka kan juga membuat money politik sangat tinggi. Kemudian antar-antar caleg di, di sama caleg dalam partai politik saling bunuh membunuh dan sebagainya tetapi itu tetap saja itu relatif lebih terbuka dan bisa dikontrol. Hmm. politik ya. itu dengan regulasi yang ketat itu bisa, bisa. bisa diatasi kan gitu dengan literasi yang baik pada hmm. rakyat juga bisa itu bisa diatasi kan hmm. itu sebenarnya mbak bahagia ya. Iya iya berarti indeks persepsi korupsi yang kita yang turun signifikan ke 34 itu memang betul betul tercemin dari yang apa yang ya. terjadi saat ini kita ya. betul betul di bawah Timor Leste, Timor Leste dan Filipina dan sebagainya negara-negara kecil yang lain bahkan di Afrika saja banyak yang di atas kita. Timor Leste 40 dan yang lainnya 42. Uh, ini luar luar biasa sekali. Jadi memang uh, pemirsa of the record kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin. Jangan lagi uh, pemimpin yang seolah-olah uh, memilih pimpinan pemimpin dan juga kroni-kroninya yang seolah-olah uh, selama ini pro kepada demokrasi, segala sesuatu dikaitkan dengan demokrasi yang dia yang berhak menentukan bahwa ini demokrasi uh, apa bertindak secara demokrasi atau tidak. Seolah-olah ada di tangannya padahal kalau kita melihat itu kan berarti dia otokrasi Mas Ersu, ya. karena tidak dikembalikan kepada sistem gitu. Ya, dan yang kedua jangan nilai hanya terpukau karena bapak uh, mereka uh, sering tampil di media sosial, ya. ya melihat mm -hmm. uh, rekam jejaknya gitu mm -hmm. ya, itu mesti kan apalagi kalau mereka kepala-kepala daerah gitu mm -hmm. gampang dia kepala daerah, menteri dan sebagainya kita bisa lihat jejaknya selama dia jadi mm -hmm. kepala daerah apa kerjaannya, apa kerjaannya cuma tampil di medsos gitu mm -hmm. uh, dan bagaimana kinerjanya, bagaimana daerah yang dipimpinnya itu kan bisa kita nilai mm -hmm. kalau dia menteri misalnya bagaimana kinerja kementerian apakah kiner, kinerja bagus atau justru kementerian di bawah dia jadi jeblok itu kan sebenarnya indikatornya gampang kita contoh misalnya kayak Pak 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 Erick Thohir kan beliau mm -hmm. membawai BUMN bagaimana BUMN itu BUMN itu di bawah Pak Pak Erick Thohir apakah banyak yang mau bangkrut banyak yang terlilit utang atau tidak kan gitu itu itu jadi indikator bagaimana misalnya ganjar pranowo di jawa tengah bagaimana situasi di jawa tengah apakah kemudian kemiskinan menjadi berkurang dan sebagainya bagaimana dengan dengan ridwan kamil gitu apakah jawa barat menjadi lebih maju jadi juara uh -huh. seperti dia dia gebar geborkan kalau juara juaranya apa gitu begitu juga dengan anies di, di jakarta ya seperti uh -huh. di jakarta di bawah dia menjadi lebih bagus atau tidak saya kira sebenarnya kita mesti mulai membangun itu seperti itu jangan terpukau sama orang yang cuma berlingkang lenggo di media sosial gitu. Terus rajin nge-tweet dan sebagainya. Betul. Nanti kalau yang rajin nge-tweet, rajin muncul di media sosial itu kita malah jangan-jangan curiga kerjanya kapan loh. Karena banji tampil aja di media sosial kan begitu ya. <laughs> Iya, ya bahkan bahkan eh, itu tadi mereka yang eh, apa memiliki eh, ini greget gitu ya mereka untuk nyapres atau nyawapres gitu mas Hersu bahkan yang tidak ingin nyapres pun atau nyawapres seperti Ibu Sri Mulyani ini kembali lagi eh, kepada kasus yang tadi itu kan Ibu eh, Sri Mulyani saya masih ingat itu misalnya ada dana radikalisasi begitu ya untuk setiap departemen dan beliau sendiri juga sering eh, mengatakan bahwa radikalisasi di eh, apa Kementerian Keuangan itu harus eh, di eh, apa namanya harus dihapuskan gitu karena memang itu salah satu kementerian yang e, radikalnya ya cukup cukup e, besar gitu ya cukup e, tinggi. Nah. Saya jadi ingat kalau seandainya sibuk dengan radikalisasi, kenapa tidak sibuk dengan korupsi? Begitu ya, oh, tidak sibuk lebih dengan... radikal loh. Korupsi itu radikal banget, loh. Pak. Iya, radikal banget dengan harta kekayaan yang setingkat eh, eselon 2 bisa eh, 56 miliar. Itu pun yang tercatat, yang tidak tercatat, entah berapa. Itu kan sesuatu berarti yang luput gitu ya, eh. sibuk kepada radikalisasi, tapi luput kepada eh, soal korupsi. Begitu ini kan artinya juga sama saja, dia menghancurkan negara juga. Kalau seandainya eh. ini terus dibiarkan seperti itu. Oke, okay. saya kira itu beberapa catatan kita hari ini ya, Mbak Agi itu sangat-sangat sangat serius karena satu yang berkaitan dengan moralitas dari moralitas dari penyelenggara negara, yang kedua bagaimana desain politik kita masa depan ya kita kita ingin bahwa ke depan desain politik kita itu jauh lebih lebih demokratis, lebih transparan, lebih terbuka dan lebih membuka apa ya kesempatan yang sama di antara semua anak bangsa bukan hanya mereka-mereka saja yang punya akses pada kekuasaan yang menikmatinya hmm. gitu ya. Sementara yang lain makin terpinggirkan dan hanya ke bagian BLT saja. <laughs> Oke, okay. bagi ya. Yeah. Okay. Kita akhiri perbincangan kita kali ini sampai ketemu lagi besok hari Jumat. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Saya harus menarik dan saya Gebeta terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.